98 menduduki gedung DPR yang di dalam, dan sekarang mereka pun yang ada di dalam sekarang, mereka dulu yang menuntut, ya semoga aja kita nggak jadi kayak mereka, ayam sayur. Bahwa apa yang telah ia perbuat justru mengkerdilkan demokrasi dan memberangus peradaban kebebasan yang ada di Indonesia hari ini. Itu menjadi catatan penting bagi kami bahwa hari ini kami turun ke jalan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk anak cucu kami ke depannya, untuk peradaban demokrasi Indonesia ke depannya, bahwa dengan banyaknya pasal karet di produk hukum RUU KUHP, semua bisa kena, semua bisa dipenjara. Pertanahan ya, dan yang pasti kita mengeluhkan tentang pelemahan KPK karena ini suatu kemunduran bagi bangsa.